Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Nah pemirsa, malam ini malam minggu. Malam minggu, malam yang panjang. Nah ini kita akan jalan-jalan review kawasan Blora Kota. Ini kita tepat berada di kawasan Stadion Kridosono, lapangan Kridosono ini di sini. Situasi malam minggu ini ramai sekali. Ini bisa kita lihat para pengunjung menikmati suasana malam di angkringan ataupun lesehan-lesehan yang ada di sekitar Kridosono. Itu parkir motornya kelihatan banyak sekali. Ini lesehan-lesehan di kanan dan kiri ini alhamdulillah semua juga ramai dikunjungi oleh warga. Ini pertanda mungkin geliat ekonomi sudah mulai bergerak setelah adanya pandemi sepi. Ini para pedagang sudah mulai ramai. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kita akan memutar ya. Kita akan memutar sekali lagi. Nah, ini kawasan Kridosono ini. Memutar ke arah kanannya. Nah ini sahabat, bisa kita lihat situasi di Kridosono. Nah ini banyak pengunjung, stand-stand yang jualan makanan, minuman juga ramai. Alhamdulillah perputaran ekonomi kembali bergeliat, kembali ada rezeki untuk saudara-saudara kita para pedagang kaki lima. Ini di kawasan timur. Itu banyak sekali parkir motor berjubel seperti itu. Nah, ini keramaian malam minggu di kawasan Kridosono. Nah, jalannya ini rada padat, ini lumayan padat namun tetap lancar, kita berjalan pelan-pelan. Nah ini dari sini coba kita akan menyusuri kawasan Blok T ya. Ini kita belok kiri ya. Ini ada kemacetan sepertinya, ada kemacetan ini di jalan sini, tepatnya di depan SMK. Nah, ini sudah mulai rame. Ini ini di kawasan Jalan Raja Wali. Lalu lalang kendaraan sudah banyak, aktivitas ekonomi sudah berjalan ini alhamdulillah. Nah, ini di kawasan Jalan Raja Wali ini sahabat. Kita nanti akan masuk di kawasan Blok T. Ini Masjid At-Taqwa. Nah, ini kita memasuki kawasan Blok T coba ini. Di depan ini. Nah, ini. Nah, itu sebelah kanan itu. Sebelah kanan itu adalah kawasan Blok T. Nah, ini simpang 3 stasiun. Dari sini kita akan ambil ke arah kanan. Kita akan susuri Jalan Pemuda. Nah, kita akan menyusuri kawasan Jalan Pemuda. Itu kompleks stasiun sahabat. Nah, ini menyusuri Jalan Pemuda. Suasana malam minggu seperti ini. Di depan ini bisa kita lihat sebelah kanan jalan
kanan jalan ini adalah supermarket luas. Kebanggaan orang Blora ini, pusat perbelanjaan. Ini juga rame, alhamdulillah. Lihat ekonomi mulai terlihat rame. Ini di depan ini Tugu Pancasila. Kawasan Tugu Pancasila ini, jika kita belok ke arah kanan sampai jurusan Rembang, jika belok kiri sampai jurusan Randu Blatung. Kita lurus saja menuju dalam kotanya. Kawasan dalam kota Blora pada malam minggu. Nah, ini berada di Jalan Pemuda. Untuk pemirsa yang tidak sempat untuk bermalam minggu, ini kiri jalan ada kelenteng, Kelenteng Blora. Untuk pemirsa yang tidak sempat jalan-jalan malam minggu, bisa lihat video ini, jalan-jalan virtual. Menikmati suasana malam minggu di kota Blora. Di depan ini ada simpang 4 ataupun lampu merah Grojogan. Nah, ini kita berhenti di lampu merah. Dari sini bisa kita lihat banyak sekali itu lalu lalang masyarakat, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang beraktivitas pada malam minggu. Mungkin sekedar untuk jalan-jalan, momong anak, momong keluarga, ataupun juga yang plat luar kota ini mungkin dalam perjalanan yang jauh melintas di Blora. Nah, kita lihat sangat ramai, dan setiap individu yang melintas ini punya urusan masing-masing. Yang penting kita tetap hati-hati dan selalu waspada dalam berkendara. Ini kawasan Jalan Pemuda. Di depan ini sebelah kiri adalah kantor Satlantas. Nah, kiri jalan ini kantor Satlantas. Kita menuju pusat kota atau alun-alun. Ini kanan jalan, sahabat, rumah dinas Bupati Blora. Nah, kita lurus saja. Ini sebelah kiri bisa kita lihat, ini adalah kantor Bupati Blora sebelah kiri ini. Nah, kita lurus saja ini. Di depan itu ada lampu merah. Kawasan alun-alun Kabupaten Blora. Nah, malam minggu ini terpantau rame, arus lalu lintas padat, tapi tetap berjalan merayap. Nah, ini kita berjalan pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Situasi malam minggu di alun-alun Blora. Ini jika kita belok kiri menuju ke arah Purwodadi, kita muter saja untuk mengelilingi alun-alun. Ini kita ajak sahabat kita untuk menikmati suasana malam minggu di alun-alun Blora. Di depan ada Hotel Almadina, dan sebelahnya Indomaret alun-alun. Nah, ini kemarin ada yang tanya tentang Masjid Agung Kabupaten Blora. Ini sebelah kiri, bersebelahan dengan alun-alun. Sebelah kiri itu warna biru, itu adalah Masjid Agung Kabupaten Blora. Ini alun-alunnya sebelah kanannya. Ini sangat ramai, sahabat, sangat ramai sekali ini. Nah, ini Masjid Agung Baitun Nur. Masjid Agung kebanggaannya warga Blora. Nah, ini kita memutar alun-alun. Nah, ini kita memutar alun-alunnya. Ini di depan sebelah kiri pendopo rumah dinas Bupati Blora. Dan ini sebelah kanan alun-alunnya ramai sekali ini, seperti ini.
banyak parkir kendaraan roda 4 ataupun roda 2, yang tentunya ini berarti saudara-saudara kita, para pedagang, pemilik warung, angkringan, ramai dikunjungi. Berarti perputaran ekonomi sudah mulai berjalan. Nah, setelah suasana pandemi kemarin, nah ini alun-alunnya. Kita memutar sampai sini lagi. Nah, sahabat, saya kira cukup untuk konten jalan-jalan malam minggu ini di kawasan Kota Blora. Sementara saya tutup dulu, semoga bisa menambah informasi bagi saudara-saudara semua, terutama yang di perantauan, sebagai tombo kangen bernostalgia melihat suasana Kabupaten Blora tercinta. Terima kasih yang selalu menyimak, semoga tetap sehat dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, seger waras.